yang menjadi juara umum pada NTK yang ke-41 ini. Nanti akan ada, selain piala bergilir yang sudah disiapkan, nanti akan ada bonus khusus dari Bupati Kota Agam yang belum kita sebutkan pada saat ini. Pada Kecamatan Cilatang Kamal yang memperoleh hari ini juara umum untuk dapat menerima piala bergilir. Tentu tertumpang harapan kita dengan MTK ini sebagaimana ABS SBK itu bisa berjalan secara apa yang kita harapkan. Sehingganya semua generasi penerus ini menjadi pencinta Al-Quran karena mereka adalah generasi yang akan menggantikan masa yang akan datang. Dan juga di sini tentu kita selaku orang tua katanya wali, tentu ini mengajarkan ini kepada anak-anak kita semua bahwa sesuai dengan visi dan misi Kementerian Agam, agam yang madani, kita wujudkan dengan salah satu dengan wujudkan membaca Al-Quran yang lancar.